teman-teman, ketemu lagi di channel Army Pribumi. Masih tetap di channel ini dan jangan bosan ya guys. Kali ini kita kulineran rame-rame, masih tetap di daerah Sidoarjo ya guys, tepatnya di perumahan Pondok Mutiara. Dan ini kita cobain bakso mumet 88, cabang dari bakso mumet yang ada di Sukodono yang pernah viral itu guys. Dan lokasinya sangat mudah guys, jadi dari gerbang utama Pondok Mutiara itu ke selatan dan dia ada di sisi kanan jalan guys, menghadap ke timur. Gimana rasa bakso dan tempatnya, yuk kita review, let's go, kita come on. Jadi ini nih menunya guys. Jadi harganya dari yang biasa Rp10.000 hingga ada yang Rp120.000 guys. Dan ada pilihan kuahnya juga, dari kuah merah, kuah oranye hingga kuah bening. Kalau kuah bening itu yang ori ya guys, oranye agak pedes, kalau yang merah itu pedes pol. Jadi kalau yang kapan hari aku review mie ayam wajan, kita bisa ngerasain sensasi makan mie ayam di wajan. Kalau yang ini kita bisa ngerasain sensasi makan di teflon guys. Jadi seharusnya nama baksonya itu bukan bakso mumet tapi bakso teflon. Seperti ini baksonya ya guys. Ini tadi kita pesen yang biasa aja dengan kuah oranye, cuma 10.000 aja guys. Halo guys, kecap yang banyak seperti ini. Kuahnya dulu ya guys. Lekor. Lekor. Lumayan. Kuahnya enak. Rasanya lumayan. Sekarang kita coba pentolnya ya guys. Seperti ini pentolnya. Kita coba. Ayo kita coba. Kubisnya terasa kubis. Kriuk kriuk. Cek. Enak. Maju. Enak. Sedangkan untuk toiletnya kita harus naik tangga dulu nih guys, karena toiletnya ada di lantai 2. Cukup sekian dulu aja review kulineran kita kali ini, dan jangan lupa buat klik tombol loncengnya ya teman-teman.
Dan juga jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe, teman-teman. Subscribe, subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Buat yang udah subscribe, makasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Dah.